Berikutnya, kita akan coba pindahkan ya material yang ada di plan 1200 dengan status quality inspection ini akan dipindahkan menjadi unrestricted stock ya, karena sudah dilakukan quality check ya, semua material sudah oke gitu ya. Nah, kita jalankan ya transaksi nego. Kemudian kita pilih transaksinya data transfer porting, other, kemudian movement type-nya kita pilih 321 atau dari quality inspection ke unrestricted stock ya. Nah, ini kalau kita lihat 321 itu adalah transfer posting ya, quality inspection to unrestricted stock ya. Baik, sudah itu kita pilih materialnya. Kemudian di plan 1200 storage location-nya 0001. Kemudian jumlahnya berapa semuanya? Ya, destination-nya sama. Enter. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah semua data-datanya sesuai, kita posting. Nah, maka sudah di-create ya material dokumen yang memberitahukan bahwa proses transfer posting dari quality inspection stock menjadi unrestricted stock sudah dilakukan. Kita bisa melihat di stock overview di sini ya. Kita refresh. Nah, ya jadi sudah berpindah ya dari quality inspection stock menjadi unrestricted stock. Ya, total ada 200 untuk skala company code-nya ya. Dengan di plan 1000 dan plan 1200 ya. Baik, itu kemudian sebagai tambahan kita coba display juga material dokumennya ya. Material dokumen display, material dokumen, dokumen terakhir yang terkait dengan transfer stock ya. Kemudian kita lihat ya. Di dokumen info, FI dokumen, yang tidak ada, tidak muncul. Kenapa tidak muncul ya? Karena transfer posting itu tidak menghasilkan dokumen kuitansi ya di sini ya. Karena tidak ada perubahan, tidak ada perubahan secara value ya. Quality inspection stock sudah merupakan bagian dari evaluated yang ada di plan tersebut ya. Jadi tidak ada dokumen akuntansi yang di-create. Baik, itu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan.